warung jam segini udah buka belum ya? Loh, kok itu kayak sepeda aku? Ah, palingan punya orang kali. Tapi kok mirip banget ya? Jadi penasaran deh. Ini mah bener-bener sepeda aku. Orang sama banget kok. Siapa sih yang naruh sini? Loh, itu kan sepeda aku. Terus, yang ini sepeda siapa dong? Jangan-jangan itu sepeda berhantu. Ternyata cuma mimpi. Din, kamu kenapa sih, Din? Nggak apa-apa kok, Om. Kalian mau kemana, Om? Mau main sepeda dong, sekalian cuci mata. Iya pun, ayo dong. Dadah, Dinda. Main sepeda? Om! Ada apa lagi, Din? Dinda ikut ya. Ikut? Kan. Oke, Din. Ya, Din. Ayo, Nu. Bul, Din. Kok kalian tega banget sih nyuruh aku lari sedangkan kalian naik sepeda? Makanya, Nu, punya sepeda. Ya, Om. Kalau punya uang itu, tabung. Terus buat beli sepeda. Nah, ini punya uang. Habis terus buat beliin jajanan pacarnya. Kok kalian malah ngeledek sih? Ayo, Din. Gas, Om. Kok aku ditinggal sih? Din, Bol! Ya, tau kayak gini, mending aku gak usah ikut. Mana capek lagi. Apa itu? Jangan-jangan ular. Apa ya? Kok jadi penasaran? Sepeda? Siapa yang naruh sepeda di sini? Mumpung gak ada yang punya, aku pakai aja. Thank you.
tadi sepeda aku. Keren kan? Emang kalian doang yang punya sepeda? Itu om ibu pakai sepeda siapa deh? Nggak tahu, Din. Istirahat dulu yuk, kita minum-minum. Emangnya om bawa minuman? Ya jelas bawa dong. Wah, pas banget om. Kebetulan Dinda juga haus banget nih. Yaudah yuk. Oke. Ya, Din, buat kamu. Wah, makasih ya om. Ya, sama-sama. Timbul sama Dinda pasti iri lihat sepeda baru aku. Lumayan sepeda gratis. kok sepedanya gerak sendiri? Seger banget ya om. Iya Din, alhamdulillah. Yaudah yuk om, kita lanjut lagi. Ayo. Seru juga ya om sepedahan. Iya Din. Sini dong, kupu-kupu. Kamu mah. Awas. Awas, Bul. Awas. Kenapa sih, Bul? Din! Tidak. Aduh. Ibu! Kamu gak apa-apa, Nu? Sakit, Bul. Aduh. Om tuh sebenarnya bisa bawa sepeda gak sih? Bisa, Din. Masalahnya tuh sepedanya jalan sendiri. Jalan sendiri? Jangan-jangan itu sepeda berhantu, Om. Sepeda berhantu? Om, sepedanya berdiri sendiri. Kabur! Din, awas Din, tolong Din. Ayo Din, cepat. Pocong. Oh, ternyata kamu, Cong, dalam dibalik semua ini. Rasain. Makanya, Cong, kalau jadi pocong itu jangan jahil. Ya udah, Din, nu, ayo kita pulang. Ayo. Ternyata dia.